saya Wiki Sri Erlangga selaku pelaksana harian Kepala BNN Kabupaten Banyumas. Pada hari ini Senin 2 Oktober 2023 kita bersama 16 personil BNN Banyumas melaksanakan tes urin anti narkoba untuk deteksi dini. Ini merupakan implementasi dari kebijakan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang mana setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tes urin kepada minimal 5% total ASN yang dimiliki. Nah, untuk tahun ini kita difokuskan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Kita akan melakukan tes urin kepada sebanyak 501 PNS. Yang kita lakukan tes adalah kepada 6 parameter atau 6 jenis narkoba, yaitu ganja, kemudian ekstasi, kemudian metamfetamin atau sabu, kemudian obat-obatan, benzodiazepin, kemudian juga kokain dan heroin. Kegiatan ini adalah hasil kerjasama antara BNK Banyumas dengan RSUD Banyumas dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan narkotika kepada karyawan dan karyawati di lingkungan RSUD Banyumas. Harapannya dengan kegiatan seperti ini, pemerintah Kabupaten Banyumas membuktikan bahwa ASN, PNS, Pemda Banyumas adalah bersih narkoba dan bisa berkinerja dengan baik untuk memberikan pelayanan sebaiknya kepada masyarakat. Demikian, terima kasih.